jauh. Dan itu kalau kita menjual kan kita yang empat lokal ya. Hmm. Yang empat lokal kan produk. Kalau yang PT Pali itu memilih jenisnya yang ditanam itu bagaimana Pak? Memang ada jenis bukan dari masyarakat yang pilih bapak. Yang pilih bukan masyarakat. Bukan masyarakat. Iya. Bukan. Karena kemarin sempat koordinasi di sini. Bibit apa yang? Mente. Pala tidak ada. Tidak ada yang. Ada sih Pak, maksudnya ada di beberapa tanaman dikasih pilih. Iya. Ada. Masyarakat pilih, cuma ada juga ini ada tertentu misalnya. Iya. Ada yang tertentu yang tersedia yang, atau begini. Iya. Bilang ini ada. Yang tersedia. Misalnya singon kah? Singon saya jati atau kemiri. Artinya bilang di masyarakat dia bilang harus ini yang ditanam kan tidak, iya, tapi yang ada pilihan yang harus kita ini. Kalau hasil buah hasil ininya, asalkan bukan kayunya bisa. Asal tidak tebal, iya, bisa. Karena kan bukan dalam PS toh, ini kan murni kawasan rehabilitasi. Nah, iya, itu kan bukan PS ya, iya. Tapi masyarakat boleh ambil tetap hasilnya. Hasil kalau buahan silakan. Oke, dan itu berarti tidak ada terbatas masyarakat yang manapun boleh, karena tidak ada KUP, nggak ada KUPS, nggak ada. Iya. Jadi siapapun open access. Iya. Mungkin pengaturannya ke sekitaran contohnya di sini Pak di lembaganya lembaganya saja menentukan iya iya misalnya kalau berbumi jamu mentenya iya iya kalau mau panen pak kemiri ya tetap dikoordinasi sama lembaganya tapi berhasil itu Pak tanamannya berhasil tumbuh baik setengahnya atau kalau sampai hari ini saya lihat masih ini karena itu masih banyak saya lihat di sana makanya lepaskan sapinya. Iya, lepas begitu saja. Tapi ada pemilik. Ada sih sebenarnya. Berbahaya kalau tidak ada pemiliknya.